Untuk mempersingkat waktu, kami informasikan kepada seluruh peserta yang mungkin berada di toilet untuk bisa registrasi pertama di dengan Alfi. Sudah kirim depan nanti registrasinya dia udah banyak ya. Ya, kami informasikan sekali kembali lagi kepada peserta yang di toilet. Tadi ada yang kesana juga, oh Ardi udah kembali ya. Untuk bisa registrasi awal. Baik. Kami persilakan untuk kata sambutan sendiri. Ya, naik, silakan Bu, naik Bu. Ibu naik. Ibu yang juga. Oke. Nah, sama kita teman-teman, kami akan sedikit memperkenalkan konsep acara kita pagi ini. Pertama, perkenalan langsung dari ketua komunitas kita, komunitas Blogger Pekanbaru, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kurnia. Bapak Kurnia ditunggu kehadirannya di atas podium. Ayo beri aplaus untuk Bapak Kurnia. Ayo. Ya, sebelumnya. Ya, silakan Pak, pintunya di sebelah kiri aja. Di sini adalah wadah tempat berkumpulnya peserta workshop seminar UKM Riau Bos Online yang sudah kita adakan beberapa waktu yang lalu, mulai dari kloter pertama sampai ke lima. Jadi nantinya semua peserta kita kumpulkan di sini. Kita ada acara satu kuis yang sudah berjalan, yaitu kuis bertuah. Jadi teman-teman di sini yang punya akun Twitter bisa ikut di kuis bertuah. Caranya gampang, cukup nge-tweet dengan itu ada hashtagnya UKM Rio Ghost Online, terus mention ke blogger bertuah. Jadi tweet apa aja bebas, yang penting menggunakan hashtag UKM Rio Ghost Online dan mention ke blogger bertuah. Tweet terbanyak akan mendapatkan hadiah spesial nantinya. Oke. Satu bintang Innova. Oke, mungkin cukup sekian kata pengantar untuk bagi saya tentang acara ini. Lanjutkan ke MC. Terima kasih Pak Kurnia atas presentasi dan sambutannya hari ini. Setelah penyambutan luar biasa oleh ketua kita, dan kata sambutan juga akan sedikit memberikan gambaran dari ketua panitia, Bapak Faizan. Bapak Faizan, harap memberikan konsep realnya gimana, prosesnya gimana, tolong kita berikan penjelasan pada pagi ini. Ya, kami sambut Bapak Faizan untuk atas podium. Pak Faizan ya. Ya, beliau adalah salah satu mahasiswi PCL terbaik di Pekanbaru. Saya akan menjelaskan role acara untuk hari ini. Yang mungkin habis saya berbicara, mungkin akan dilanjutkan oleh game habis game pembentukan Ghost Komunitas UKM Ghost Online di Soma, sharing tip dan sharing suka duka sesama UKM dan penyaringan anggota. Saya harap para peserta dan teman-teman blogger have fun untuk acara ini. Kayaknya itu saja saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih fungsi dan tugasnya untuk tahun ini, tahun depan, dan tahun yang akan datang? Kami akan mengundang beliau, salah satu pendiri atau founder Blogger Bertuah Pekanbaru yang telah merintis sejak lama Blogger Bertuah ini berdiri. Duka-dukanya, review, dan tanggapannya tentang ke depan kami akan perkenalkan kepada rekan-rekan semuanya. Pak Hatta, bisa ditunggu kehadirannya di atas podium untuk memberikan gambaran. Salah lagi pertolongan baru Pak. Dengan harapan tidak akan pernah lagi. Berbeda dengan menanam. Jika kita menanam, saya akan menanam harapanku, perjuanganku selama 3 tahun yang akan datang dengan semangat optimis yang tinggi. Kita ambil lagi kesimpulan. Dalam menanam pasti ada harapan dan berharap tumbuhnya inspirasi dan harapan tadi dalam menanam. Itulah
dua kalimat yang sering kita gunakan dan sering kita perbincangkan dalam dunia maya ataupun dalam dunia nyata, tapi bisa memberikan efek yang luar biasa dalam aktivitas sehari-hari. Tergantung Anda yang pilih yang mana, nanam atau mengkuburkan. Kadang-kadang masalah sepele aja, udah saya kuburkan aja masalah, padahal gak ada uang, dikuburkan masalah, tidak ada masalah. Dan bagaimanapun kondisinya, kalau bisa saya berharap dalam percakapan sehari-hari, tanamlah inspirasi, tanamlah gambaran, berikan harapan terhadap orang lain. Itu akan berikan aplaus terhadap orang lain dan akan berikan gambaran tersendiri untuk masa depan. Terima kasih. Oke, itu aja ya. Sering-seringkan ya. Harusnya peserta kita telah datang jam 9 tadi, sekitar 89 orang sudah deal, tapi belum dapat nih. Mana nih pesertanya nih, masih di depan registrasi mungkin.